berada di atas bumbung, diri yang digunakan sekarang Twin Enjoy. Jadi saya akan kongsikan beberapa perkara yang penting untuk kita kena pasti semasa menukar ataupun mengalihkan piring Astro. Lokasi lama piring Astro di rumah ni, ia dipindahkan ke sana. Ia menyunting piring Astro, kita hanya perlukan sepanah saiz 10 dan juga screwdriver ataupun test pen lah untuk kita buka skru dan juga nut. Sekejap lagi kita akan tunjuk macam mana kita nak adjust piring Astro supaya dapat line. Perkara pertama, pastikan keselamatan dirilah dengan peralatan yang digunakan. Tangga tu dalam keadaan baik. Kalau kita bermasalah, akan ada simbol antena di sebelah kiri penjuru atas menandakan ada masalah antena. Jadi untuk setting, kita boleh buka ke bahagian tetapan. Kita akan boleh lihat STB diagnostic. Kita akan tengok ada bahagian tuner satu bahagian atas, strength kosong dan quality juga adalah kosong. Jadi kita kena pasang balik dia punya antena dengan LNB yang baru yang dah tukar. Kita akan tengok network ni bahagian strength dan quality akan menjadi quality 100% dan strength mengikut kekuatan di tempat anda masing-masing lah. Setelah sepintas lalu bahagian piring Astro daripada kaki, penyambungan ke bahagian piring, kemudian kita ada tempat untuk adjust dia punya kecerunan. Kita ada piring dan juga kita ada batang dan menuju ke atas dia punya LNB. Untuk kabel Astro di rumah ni, saya telah menggunakan penyambung biasa ni untuk menyambung semula kabel yang telah dipotong, satu di dalam bumbung, satu lagi di sini. Ini menunjukkan bahawa kabel ini boleh disambung menggunakan konektor dan juga penyambungannya stabil. Jika ada technician kata kabel rosak, bagi saya sendiri kabel ini susah rosak kerana saya boleh potong dan sambung, dan juga penyambungan di TV stabil. Okay? Jadi tak perlulah beli kabel baru, kita boleh potong, beli yang pendek sahaja, sambungkan kalau kabel itu tak cukup. Jadi pastikan konektor ini simpan baik-baik, tidak kena air. Okay. Pertama, pemasangan tapak. Okey, tapak ni kena pastikan dipasang dalam keadaan menegak 90 darjah. Kalau tak pasti 90 darjah, kita kena ambil water level lah. Semua nut yang dipasang di piring Astro menggunakan nut saiz 10. Jadi kita boleh gunakan sepanah 10 untuk longgarkan nut lah. Okey, setelah kita longgarkan dua bahagian ni, nak ni, kita perlu adjust dia punya bacaan ikut bacaan yang kita telah dapat di laman white dish pointer. Jadi saya akan tunjukkan lah macam mana kita nak dapatkan bacaan pertama, iaitu tahap kecerunan. Okey, perkara pertama kita perlu buat Google search untuk mendapatkan arah satelit. Kita boleh gunakan rujukan daripada laman web dish pointer. Okey, kita buka laman web dish pointer. Baik, perkara pertama kita kena pastikan lokasi kita. Lokasi kita boleh type lokasi ataupun kita pastikan kita dah buka GPS. Okey, dan GPS akan locate lah lokasi kita. Kemudian pemilihan satelit, kita kena gunakan satelit Malaysia iaitu 91.5 91.5 5E Mayasat. Okey, yang ini. Pilih yang ini. Kemudian pastikan lokasi dan search. Jadi kita akan dapat dia punya elevation 77.0 darjah. Ini azimuth 236. Kemudian ada satu lagi skew. Kalau kita dalam Google Chrome, kita tak akan nampak ke selagi kita tak scroll ke bawah. Okey. Di sini adalah result penuh.
Elevation 77, Azimuth 236 dan juga skew adalah 55.5 darjah. Yang ni kita kena ambil maklum supaya dijadikan rujukan semasa kita nak set up piring kita di atas bumbung. Okey, di sini saya nak tengok kongsikan bacaan kecerunan. Seperti yang kita boleh lihat bacaan dish pointer saya dapat tadi, kecerunan adalah 77 darjah. Jadi di sini adalah 0 sehingga 60. Di atas sana adalah 70 sehingga 90. Jadi saya perlu adjust dia punya kecerunan 77 di situ. Okay. Sini 0 sehingga 60. Di sana adalah 70 sampailah ke 90. Jadi kita letak 77 di sini di bacaan senggatan itu ya. Okey, setelah itu kita ketatkan semula dia punya kecerunan dengan mengetatkan semula nut yang ada kedua-dua bahagian. Seterusnya kita nak adjust dia punya arah piring. Untuk ni kita perlukan kompas. Jadi setelah kita longgarkan nut di bawah, kita boleh pusing piring ni mengikut bacaan yang kita telah dapat di dish pointer. Macam bacaan yang saya dapat di dish pointer adalah 236. Jadi saya perlu adjust saya punya piring menghala ke arah 236 darjah lebih kuranglah. Okey. Kalau sana 236. Jadi telah dapat arah yang betul untuk dia punya arah piring menghala ke satelit Maysat. Okey, setelah dapat bacaan arah piring yang betul, kita ketatkan semula nut di bahagian sini sehingga dia tidak boleh bergerak lagi lah. Okey, daripada bahagian kaki, kabel antena ni akan bersambung masuk ke kaki dan terus ke bahagian LNB. Di bahagian LNB, kita boleh cabut antena ni untuk kita pindahkan piring Astro dengan mudah. Tapi bagi cadangan saya, jika kita boleh cabut piring Astro ni tanpa buka kabel di sini, lebih baiklah. Sebab saya ada cabut baru ni, LNB yang saya cabut tu rosak. Terpaksa saya gantikan dengan LNB yang baru. Jadi kalau boleh buka piring Astro tanpa buka kabel antena, boleh. Kalau kita nak terbuka juga kabel antena, cabut plastik getah hijau atau hitam, pusingkan nut di sini dan pusing-pusing-pusing, dia akan cabut. Okay, ini adalah kabel untuk antena, sama juga macam MyTV dan Astro. Okay, LNB ni boleh cabut untuk penyelenggaraan ataupun tukar yang baru. Okay, LNB boleh dibuka menggunakan test pen sahaja. Letak satu test pen ataupun screwdriver, buka saja LNB dan kita boleh cabut. Okay, ini adalah LNB lama yang sedia ada daripada Enjoy. Saya telah buka bahagian antena tu, tetapi malangnya saya terbuka juga nut di bawah dan menyebabkan komponen dalam tu patah. Saya telah beli LNB baru daripada Shopee berharga RM19 dan dipasang menggunakan kaki ni yang sedia ada daripada Enjoy. Kaki ni boleh dibuka menggunakan skru mata bunga di sini dan boleh digantikan dengan juga dengan LNB daripada set Astro yang lain. Jadi tak perlu beli baru kalau kita ada, boleh pinjam makcik sebelah punya piring Astro yang rosak, boleh pinjam LNB dan ganti. Biasanya LNB tak rosak kecuali LNB Enjoy. Dia ada nut untuk dibuka dan kemungkinan patah tinggi. Kalau LNB daripada Astro, piring Astro, dia tak ada nut tu dan dia mungkin tak patah. Jadi dia plug and play sahajalah, lebih lasak. Dan bagusnya LNB Astro dia ada senggatan untuk kita adjust dia punya degree. Kalau kita tengok LNB Enjoy, dia hanya ada senggatan tak bernombor. Dan LNB yang saya beli daripada Shopee, dia ada senggatan dan nombor. Jadi saya recommend lah, saya akan bagi link kedai Shopee yang saya beli untuk LNB ini. Kita boleh longgarkan bahagian skru di sini dan kita adjust bahagian kecerunan dia. Bahagian tengah ni adalah bahagian kosong dan kecerunan daripada LNB kita kena ikut bacaan di dish pointer kita. Contoh bacaan yang saya dapat untuk kediaman di sini adalah 55. Sekarang ni dia berada di 25 contohnya. Kalau kita pusing LNB 50
kena bagikan 55. Jadi sekarang dia ada 60. Pusing sedikit lagi, jadi 55. Kita ketatkan. Jadi LNB ni saya telah ketatkan di bahagian skru, dan kita sedia untuk pasangkan LNB ini semula di bahagian atas penjuru sana. Okey, apa-apa pun keselamatan mesti diutamakan. Antena ni masukkan semula di bahagian belakang LNB, ketatkan, dan getah hijau ni jangan hilangkan supaya dia adalah bahagian untuk menghalang air daripada masuk ke bahagian LNB. Jadi kita kena plug juga getah hijau tu. Getah hijau ni akan dapat semasa belian baru LNB ataupun getah lama yang ada. Jadi bila kita pasang sahaja LNB, kita boleh dengarlah siaran telah bersambung di rumah. Kalau kita pasang TV, kita boleh dengarlah dah ada bunyi di TV. Jadi masukkan semula getah hijau ni ke dalam bahagian LNB supaya tiada air akan masuk. Dan akhir sekali, kita perkemaskanlah semula nut-nut yang ada supaya selamat, dan juga selesailah kita punya pemindahan piring SLO dan juga pembaikan LNB. Jadi kita boleh tune balik kita punya SLO, dan jika dia punya strength tak apa nak elok, kita boleh adjust mula dia punya arah dan juga LNB supaya dapat dia punya bacaan strength yang lebih baik. LNB itu telah dipasang, kita lihat strength di situ dan juga kualiti penyambungan. Jadi bunyi pun dah keluar. The back, okay, cartoon tu pun dah jumpa. Ada siaran dengan elok. Tutorial pada kali ini untuk kita menyunting piring Astro ataupun membaiki LNB yang rosak. Okey, semua ni boleh dibuat sendiri. Yang penting keselamatan semasa menggunakan tangga dan juga keselamatan diri semasa melakukan kerja-kerja ini. Selamat mencuba.